Hari ini kita melaksanakan gerak jalan dalam rangkaian Milad Unisma Makassar atau ulang tahun yang ke-61. Kegiatannya berupa gerak jalan seperti ini, lalu ada juga football, dan untuk acara resepsinya, puncaknya Milad itu tanggal 25, atau rapat senat terbuka yang dihadiri oleh Bapak PJ Gubernur Selatan untuk memberikan orasi ilmiah, dan tanggal 27 itu adalah wisuda. Kegiatan ini, gerak jalan ini, kita menghadirkan kurang lebih 5.200 orang peserta. Sekalipun masih banyak lagi peserta yang lain sudah tidak bisa lagi kita daftar melalui online, dan alhamdulillah beberapa sponsor dalam kegiatan ini dari Bank Mitra, dari usaha-usaha dari UNISPO itu sendiri, dari UNISPO Water, dan salah satunya adalah hadiahnya berupa umrah. Ya. Tentu kita semua berterima kasih kepada semua halayak yang mendukung acara ini sehingga kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Ya tentu memang karena kita ini akreditasi unggul, kedepannya lagi adalah kerja kita adalah bagaimana akreditasi internasional. Seperti peta jalan yang telah dibuat, disepakati oleh UNISPO. Untuk yang akan datang kita harap akreditasi institusi dan akreditasi prodi yang level internasional yang akan kita laksanakan bersama. Seperti di kedokteran sudah internasional ASIN. Kita melihat akreditasi prodi dan tingkat universitas. Kita berharap 4 tahun ke depan ada juga yang bisa dapatkan akreditasi internasional sesuai yang harapan dan target mimpi kita.